أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Termasuk dua mulia juga yang saya pernah bilang, teman-teman, katakan, ya Allah, kalau seandainya masalahku ini disebabkan karena lisanku yang pernah mengutuk, ya, kadang-kadang kita mengucapkan kalimat buruk tentang diri kita, ya. Lisanku yang pernah mengutuk atau mengucapkan doa yang tidak baik untuk diriku, keluargaku dan hartaku, maka aku beristighfar kepadamu terhadap kalimat-kalimat itu. Misal, ada orang kadang-kadang dia sendiri menjelekkan dirinya. Lihat di cermin, kok saya jelek ya? Misal. Punya jerawat. Nah, apalah. Jadi dia menjelekkan sebenarnya ciptaan Allah. Kita ini ciptaannya Allah. Mau jelek di mata kita tetap ciptaannya Allah ini. Jangan bilang begitu, ya. Ada doa yang kata Nabi SAW, kalau kita ingin diberikan ketampanan, kecantikan, ada doanya. Mau tahu enggak? Bulan depan aja. Allahumma ahsinni kama ahsanta khalqika. Itu doanya. Allahumma ahsinni, ya Allah, ya sempurnakanlah aku. Kata para ulama, ini berhubungan dengan masalah paras dan fisik. Allahumma ahsinni kama ahsanta khalqika. Ya Allah, sempurnakan parasku dan fisikku sebagaimana engkau menyempurnakan penciptaanku. Manusia diciptakan sempurna. Wa ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Dan sempurnakan akhlakku, ya, semua yang berhubungan dengan karakter-karakterku sebagaimana engkau menyempurnakan ciptaanku. Ini diantara hal yang kita ucapkan. Jadi jangan menjelek-jelekkan diri. Kata Nabi SAW, jangan doakan buruk buat diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian, sehingga malaikat lewat mengaminkannya, maka terjadilah. Ya. Misalnya dia bercanda sama istri atau sama suaminya, nyesal nikah sama kamu, mestinya sama yang itu. Bercanda. Jadi dia tidak sadar ternyata kalimat menyesalnya yang jadi doa. Jadi dia selama hidup selalu punya masalah. Kenapa menyesal? Alhamdulillah kamu jadi pasangan saya, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama di jalan kebaikan, ya. Kan jadi doa, jadi baik, kan itu. Beli baju, nyesal beli baju di musim, beli yang sana. Sudah ada di depan mata. Ya Allah berkahi. Doanya ada kan? Pakai baju baru ada doanya. Ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma suni'a. Allahumma inni as'aluka khair wa khaira ma suni'a lahu. Ya Allah, aku minta kebaikannya baju ini dan kebaikan bahan-bahannya. Wa'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Dan jauhkanlah aku dari keburukannya dan keburukan bahan-bahannya. Kata para ulama, orang kalau baca ini Allah berkahi pakaiannya. Orang kalau dia pakai nyaman, orang kalau lihat suka, walaupun mahal, kalau dia pungkiri dengan kalimat lisannya yang buruk, maka akan jadi buruk. Dan seterusnya, semua begitu, ya. Semua kemasalah ini, kendaraan, banyak orang begitu. Jadi dia tidak bersyukur, dia tidak mengatakan ini sebuah nikmat, tapi selalu memungkiri. Mana kendaraan kamu? Itu mobil, tapi ya sudah sekian tahun. Alhamdulillah mobil itu sudah bawa kita berapa kali ke banyak tempat pekerjaan, menyelamatkan dari panasnya matahari, hujan, dan seterusnya. Ya, kalimatnya harus baik. Seperti itulah kurang lebih. Dan ini masuk dalam masalah bisa mengundang murkanya sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masalah-masalah yang kecil. Ini kurang lebih. Seperti itulah kurang lebih. Dan ini masuk dalam masalah bisa mengundang murkanya sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masalah-masalah yang kecil. Ini kurang lebih.